Allahumma la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Itu di depan ada pocong teman-teman. Astagfirullahaladzim. Pake keringet dingin loh ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Cong. Ya Allah. Ya Allah. Ada apa? Hah? Hah? Assalamualaikum. Kamu dengar saya enggak? Ini kamu ngadang saya mau ngapain? Ada apa? Minta bantuan. Bantuan apa emang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Gimana? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Yang benar. Ya Allah ya Rabbi. Bentar teman-teman. Kamu enggak salah. Serius. Saya suruh buka ikatan di kepala kamu. Apa? Ya Allah ya Rabb. Sampai bawah. Bentar, bentar. Nih kalau saya lepas sampai bawah, emangnya ini kamu gak mungkin juga kan pakai dobelan? Ih, yang ngeri ya tuh. Nggak ngerinya gini. Nanti saya... Ya Allah. Iya, jadi saya takutnya ngeliat aurat itu. Allahu Akbar. Emang kenapa? Kok ini kamu minta dilepas kenapa memangnya? Oh alah. Jadi pas penguburan lupa gitu, lupa dilepas. Ya Allah ya Rabbi. Memang ini kamu meninggal kapan? Tadi siang? Maksudnya tadi banget hari ini? Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kenapa? Ya saya tahu udah gak ada nyawanya, maksudnya kamu tuh bisa sampai meninggal karena apa gitu? Memang kamu ini sakit atau kecelakaan apa gimana? Oh, sakit. Udah lama sakitnya?
Sakitnya di mana? Di sini. Bukan. Enggak, bercanda, maaf, maaf. Maaf. Kok bisa sampai kelupaan orang-orang, gimana sih ya? Hah? Ini jujur, teman-teman, tiba-tiba langsung gerimis juga. Eh, bentar. Ini kan saya bawa kamera. Terus, kalau misalkan kamu pengen dibuka, aduh, gimana ya? Bentar deh, sebelum saya buka, saya tanya dulu, nama kamu emang siapa? Eh, kok malah bilang ngapain tanya-tanya nama? Lah, kamu ngapain minta tolong ke saya? Enggak ke orang lain aja? Atau enggak ke sebangsa kamu aja? Ayo loh. Aduh, songong banget. Dia jawabnya malah, ya pas ketemu saya aja, jadi dia minta tolongnya ke saya gitu, teman-teman. Udah, saya bantu. Tapi coba kamu ini deh, saya minta kamu balik dulu badannya ke sana. Soalnya saya ini bawa kamera. Nanti, Cong, kalau misalkan kamu madep ke kamera, nanti saya kena pelanggaran. Eh, saya gini-gini YouTuber, Cong. Ya, meskipun pemula. Ya udah, Sok. Kamu balik dulu badan ke sana. Sok. Wuh. Kalem atuh, semangat banget kok. Cong. Biar nggak manggil Cong, apa tadi namanya? Siapa? Ih, yang keras bilangnya. Siapa, siapa? Ah, tahu ah, nggak mau ngasih tahu ya udah tak tinggal. Bodoh ah. Ngono, kasih tahu nggak? Tega-tega orang kamu, saya tanya nama aja kamu nggak mau jawab. Siapa namanya? Ah? Yang benar kalau ditanya sama orang, ya udahlah, nggak jadilah, los, saya pulang lah. Ya udah, tinggal bilang aja sih siapa namanya. Oh, Anissa. Lah itu bagus namanya. Kenapa harus malu-malu? Berarti ini lepas ini, saya lepas ini. Ya udah, saya bantu lepasin. Kurang baik gimana coba saya? Ntar. Sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran gak apa-apa. Tapi ini kalau saya lepas, ada dampaknya gak ke saya nanti? Awas loh ya kalau bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Kok keras, Seng? Ya Allah, kok keras sih? Loh, ini gimana sih bukanya? Keras banget, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini beneran kamu ini cewek? Ntar pas dibuka, laki lagi. Enggak. Awas aja ya. Apa?
Enak aja saya pakai deodoran, ngomong ketek saya bau, ketek saya bau. Ketek kamu kali yang bau, tuh kamu nggak mandi kan seharian? Ih, ini talinya gimana? Taruh aja di bawah, taruh dulu. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ini juga kan? Sampai bawah. Ya Allah. Masa sampai bawah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ah, nggak mau ah saya kalau sampai bawah mah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini saya nggak, aduh, saya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ini nggak apa-apa saya pelorotin. Ah? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Loh. Masya Allah, Nis. Kok cantik, Nis? Ya Allah. Ternyata beneran cewek ya. Ntar lihat ada jakunnya enggak? Enggak ada awan. Bener cewek. Iya bener ada gunungnya. Allah. Apa? Apa? Gimana? Terus sampai bawah? Enggak lah. Enggak lah. Enggak berani saya kalau sampai bawah. Kamu cari orang lain aja ya. Terus itu gimana talinya? Nanti ngikut sendiri sama kamu. Ya udah, kalau gitu saya cukupkan dulu ya. Saya pamit ya. Ya udah ya. Tuh. Gak mau saya ah kalau sampai bawah. Udah, yang penting kita udah bantu, teman-teman. Yuk kita pulang aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.